Jelang memperingati HUT TNI ke-75 Korem 162 Wirabakti gelar olahraga bersama dan baksos kepada masyarakat, diantaranya donor darah, hitanan, dan pembagian sembako terdampak COVID-19 bertempat di lapangan Trisula Yoni 742 SWY Gebang, Kota Mataram. Adapun yang hadir dalam acara tersebut diantaranya Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Zulkifli Mansyah, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Dandrim 162 Wirabakti, dan Lanal Mataram dan Danlanut Zam serta stakeholder terkait. Selain bertujuan memeriahkan HUT TNI ke-75, namun juga untuk mempererat tali silaturahmi guna tingkatkan sinergitas TNI Polri dan Porkopinda NTB serta sekaligus mengkampanyekan budaya hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Danrem 162 Wirabakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, tema HUT TNI ke-75 Sinergi untuk Negeri. Kedepannya TNI di wilayah NTB terus tingkatkan sinergitas guna berikan solusi dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kita sesuai dengan perintah dari TNI untuk melaksanakan baksos dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun TNI ke-75. Sesuai dengan petunjuk dari komando atas dilaksanakan pada hari dinas dan kita laksanakan baksos hari ini yaitu dengan melaksanakan donor darah dan melaksanakan hitanan massal. Sekaligus memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dalam hal ini yang mereka butuh bantuan dan perhatian dari kita semuanya. Tak hanya itu, ada pun perwakilan orang tua anak-anak yang di hitanan merasa sangat terbantu oleh TNI Polri di tengah mewabahnya pandemi COVID-19. Anak yang kedua. Kemarin yang pertama gimana? Perempuan. Oh, perempuan. Cuman ini yang satu ini. Oh, yang pertama. Kasih tahu dulu sama Pak Kadus. Oh, Pak Kadus dan Babinsanya ya? Iya, sama Babinsa. Ya, senang lah. Dari Mataram, Aziz Safroni, GetTV melaporkan.